ketika kasus Brigadir J, penanganannya luar biasa. Tim sus dibentuk, diusut sekian polisi, sekian puluh polisi diperiksa, saudara. Begitu banyak yang diperiksa, begitu banyak yang dipermasalahkan, sampai ada dua kasus rembet kemana-mana. Saya mau tanya, penanganan kasus tegas seperti ini bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Tapi pertanyaan saya, kenapa kok kasus Jem Suhada penanganannya nggak seperti Brigadir J? Tidak selukas Brigadir J. Kami rakyat melihat, ini pandangan kami, terlihat ada yang terkesan ditutup-tutupi, saudara. Ada yang ganjil, saudara. Apakah gara-gara Jem Suhada ini Laskar FPI? Apakah Laskar FPI bukan rakyat Indonesia? Apakah Laskar FPI darahnya dihalalkan? Apakah gara-gara demikian lantas penanganannya seolah-olah biasa saja, betul? Adil atau tidak?